Hei, aku nyariin kamu loh, Kera. Kamu lupa pakai masker kan? Katanya mau ke taman. Ingat, selalu pakai masker. Oh iya, Kak. Aku lupa. Soalnya tadi aku buru-buru mau ketemu Nana. Nana teman barunya Kera? Baru pindah ke komplek ini ya? Iya, Kak. Aku baru seminggu di sini. Kok nggak pernah kelihatan main ke rumah Kera? Kemarin, Nana pulang ke rumah neneknya, Kak, di Sumedang. Wah, jauh juga ya. Sumedang itu di mana, Kak? Sumedang itu di Jawa Barat. Jadi Nana itu sukunya? Sunda, betul gak, Nak? Iya, ayah sama ibu aku orang Sunda. Mereka sama-sama lahir di Sumedang. Tapi ada juga orang bersuku campuran. Seperti Dania temannya Kera. Ayah ibunya berasal dari suku Sunda dan Jawa. Tapi Dania selalu bilang kalau dia orang Jakarta. Tahu gak penyebabnya kenapa? Karena Dania lahir di Jakarta, Kak. Betul, karena ada sebagian orang yang tidak mudah untuk menentukan sukunya apa. Oh, Kak, aku boleh ikut belajar gak? Kan kemarin aku gak sempat ikut belajar. Boleh. Ya udah, sekarang kita belajar bareng aja yuk, Kak. Ya udah, yuk. Kita belajarnya di taman aja ya. Oke. Kalian jangan lupa bawa buku dan alat tulisnya. Nanti Kak Evan tunggu di taman aja ya. Oke, ayo. Teman-teman yang di rumah, ikut belajar juga ya. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa berdoa. Kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Belum selesai. Ayo. Ayo menulis. Hei, sini duduk. Kalian sudah siapin bukunya belum? Ha, bagus. Kak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang profil budaya masing-masing. Ayo, seberapa tahu kalian tentang profil budaya kalian sendiri? Nah, Kak Evan akan tunjukkan apa yang harus kalian lakukan untuk membuat profil budayamu. Pertama, catat hal terpenting yang menurutmu menjadi bagian dari profil budayamu. Buat tabel informasi pentingnya seperti ini. Ini contoh informasi penting tentang profil budaya Minang yang Kak Evan dan Keira buat kemarin. Mulai dari pakaian adat Minang yaitu pakaian limpapeh rumah nan gadang atau disebut dengan pakaian bundo kanduang. Tuliskan juga makna pakaian tersebut beserta gambar pakaiannya. Selain itu, dalam profil budaya Minang juga bisa dimasukkan informasi tentang tarian khas Minang, yaitu tari piring, baca bahasa Minang, tari piriang, beserta makna dan gambarnya. Satu lagi, profil budaya Minang sebaiknya menampilkan makanan khas Minang, salah satunya lamang tapai atau lamang ketan. Hal ini disertai juga dengan penjelasan dan gambarnya. Teman-teman di rumah juga sudah membuat keterangan serupa bukan? Silakan ditambahkan dan dilengkapi lagi ya,
Kira-kira apa saja yang mau kalian masukkan ke dalam infografis profil budaya kalian nanti? Asik! Jadi hari ini kita bakal bikin infografis profil budaya Minang ya, Kak? Betul! Kemarin kan kita sudah menyiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Teman-teman yang di rumah masih ingat kan bahan dan alat yang diperlukan? Kak Evan akan beritahu lagi ya. Pertama, kalian butuh kertas manila atau kertas gambar atau kertas besar berukuran besar. Nah, jika kamu menggunakan kardus, pastikan untuk membuatnya di sisi yang tidak ada tulisannya ya. Kemudian, spidol atau pena. Lalu, alat pewarna seperti spidol warna atau pensil warna atau cat air. Terakhir, clipping koran atau majalah yang mendukung profil budaya tersebut. Nah, Nana, Kak Ira, kalian sudah menyiapkan alat dan bahan yang tadi kakak sebutkan belum? Ya enggak lah, Kak. Kan kakak nggak bilang sih. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi nanti kita kerjanya di rumah ya. Nah, teman-teman, kalian bisa cek alat dan bahan yang tadi Kak Evan sebutkan ya. Kalau kebutuhan kalian sudah dipenuhi untuk membuat profil budaya ini, kalian bisa menyelesaikannya setelah tayangan ini. Nah, Nana, Kak Ira, Kak Evan akan mengajak kalian berkenalan dengan satu budaya yang berasal dari Ponorogo, yaitu topeng dadak berat. Asik! Ayo membaca! Topeng dadak merak berasal dari Ponorogo. Banyak sekali detail-detail menarik yang terdapat pada topeng dadak merak ini. Kita ikuti petualangan Ilham, Beno, dan Pak Zayu untuk mengetahuinya. Pada satu pagi, Ilham, Beno, dan Faza sangat gembira. Pasalnya, kirab budaya Grebek Suro segera tiba. Dan hei, lihat apa yang Ayah Faza bawa. Ilham melihat ada bulu merak di topeng itu. Beno melihat ada wajah harimau juga. Dan Faza melihat bulu singa di topeng itu. Kira-kira apa ya perpaduan dari merak, harimau, dan singa? Topeng dadak merak. Iya. Yang dibawa Ayah Faza adalah topeng dadak merak. Nah, seperti apa sih topeng perpaduan tiga binatang itu? Kita lihat lebih dekat yuk. Kita masuki dunianya. Bulu-bulu meraknya terlihat seperti kipas raksasa. Berikutnya, kayu dadap terpahat menyerupai kepala harimau yang sangat besar. Dan yang terakhir, ekor sapi terurai panjang menyerupai rambut singa. Itulah mengapa dadak merak juga disebut singo barong. Nah, agar pemain dadak merak bisa memainkan topeng sebesar itu, maka selain tiga perpaduan wujud menyerupai merak, harimau, dan singa, ada juga sebuah batang bambu melintang dalam topeng dadak merak ini. Caplokan namanya. Si pemain dadak merak harus masuk dan menggigitnya. Topeng dadak merak tidak selamanya besar. Ukuran kecil juga ada. Tujuannya agar mudah dimainkan. Bahannya dari plastik, kardus, dan kertas agar ringan dibawa. Kalau topeng dadak merak yang asli, sebesar apa sih, Kak? Sangat besar. Tingginya 2,25 meter dan lebarnya 2,5 meter. Dadak merak juga berat, bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Dua kali dari berat kalian ya. Dadak merak juga tidak bisa bermain sendiri. Ia membutuhkan gamelan untuk mengatur irama. Selain itu, bersamanya juga ada Prabu Kelana Sewendana dan Bujang Ganong. Ikut juga penari jatil berkuda lumping, yang menari bersama mengiringi dadak merak. Ada juga penari yang berbaju hitam, berkumis tebal, Warok namanya. Dia adalah sang pengawal bertubuh gempal. Untuk bisa menikmati dan tahu detail topeng dadak merak lebih jelas, Ilham, Beno, dan Faza pun bergerak mendekat. Lebih dekat, lebih asik dilihat. Ilham, Beno, dan Faza semakin dekat dengan penari. Ini dia topeng raksasa yang selalu dinanti. Dadak merak yang menarik hati. Semuanya menyatu dan jadilah kesenian reog Ponorogo.
Setelah kita belajar mengenal budaya masing-masing, jangan lupa tugas kalian ya tentang membuat profil budaya. Iya, Kak. Iya, Kak. Kamu liatin apa, Nak? Aku liatin kolam ikan itu, Kak. Aku jadi teringat di Sumedang nenekku punya kolam ikan. Tapi kolamnya tidak seluas yang ada di sini, Kak. Berapa ya kira-kira luas kolam ikan milik nenekmu, Nak? Ayo, kalian masih ingat tidak cara menaksir luas danau dengan menggunakan pendekatan luas persegi panjang? Masih ingat dong, Kak. Aku juga masih ingat, Kak. Tapi masih susah untuk ikutin cara sebelumnya. Kakak, ada cara lain nggak sih untuk menaksir tempat atau wilayah? Ada kok. Kalian hanya tinggal membuat kotak persegi satuan dengan ukuran sisi 1 cm pada peta wilayah yang akan kalian taksir. Perhatikan peta danau berikut. Kita akan menaksir luas danau pada gambar berikut. Langkah-langkahnya adalah 1. Buat persegi satuan dengan ukuran sisi 1 cm pada permukaan peta seperti tampak pada gambar. 2. Gunakan aturan sebagai berikut. 1 persegi utuh dihitung 1 persegi. Persegi yang tidak utuh kita anggap luasnya sama dengan luas setengah persegi. 3. Hitung banyaknya semua persegi yang utuh dan yang tidak utuh. Tandai pada peta agar lebih mudah menghitung. Banyaknya persegi utuh atau berwarna jingga sama dengan 28 buah. Banyaknya persegi tidak utuh sama dengan 25. Sekarang, hitung perkiraan luas danau. Skala pada peta danau adalah 1 banding 10.000. Maka, 1 cm pada peta sama dengan 10.000 cm jarak sebenarnya atau sama dengan 100 meter jarak sebenarnya. Luas 1 persegi pada peta sama dengan 1 cm kali 1 cm sama dengan 1 cm persegi. Luas 1 persegi ukuran sebenarnya sama dengan 100 meter kali 100 meter sama dengan 10.000 meter persegi. Luas persegi tidak utuh pada ukuran sebenarnya sama dengan 1 per 2 kali 10.000 meter persegi sama dengan 5.000 meter persegi. Jadi, perkiraan luas danau sama dengan luas sebenarnya dari persegi utuh ditambah luas sebenarnya dari persegi tidak utuh. Sama dengan, buka kurung, 28 kali 10.000, tutup kurung, ditambah, buka kurung, tambah 25 kali 5.000, tutup kurung. Sama dengan 280.000 ditambah 125.000 sama dengan 405.000 meter persegi. Gimana? Bisa? Atau masih bingung, Nak? Sekarang aku udah lebih paham, Kak. Kira gimana? Makin nambah dong pengetahuannya tentang menghitung skala. Iya, Kak. Makasih ya. Ayo berlatih. Sekarang, mari berlatih bersama. Teman-teman di rumah juga ya. Siapkan buku tugas kalian masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Di sebelah tenggara Pulau Bali, ada sebuah pulau kecil bernama Pulau Nusa Penida. Gambar berikut adalah peta dari Pulau Nusa Penida. Coba kalian perkirakan berapa luas Pulau Nusa Penida pada gambar ya. Ayo, kita hitung bersama ya. Banyaknya persegi utuh di gambar pulau itu adalah 33. Sedangkan banyaknya persegi yang tidak utuh adalah 32. Skala gambar adalah 1 banding 200.000. Itu artinya 1 cm pada peta sama dengan 200.000 cm sebenarnya atau 2 km jarak sebenarnya. Maka luas sebenarnya persegi utuh adalah 2 km kali 2 km sama dengan 4 km persegi. Sedangkan luas sebenarnya persegi yang tidak utuh sama dengan 1 per 2 kali 4 km persegi sama dengan 2 km persegi. Jadi, luas Nusa Penida kira-kira, buka kurung, 33 kali 4, tutup kurung, tambah, buka kurung, 32 kali 2, tutup kurung, kilometer persegi, sama dengan
132 ditambah 64 km persegi sama dengan 196 km persegi. Gimana? Sudah selesai menghitungnya? Gimana? Apakah perhitungan kamu kurang dari atau lebih dari luas sebenarnya? Luas Pulau Nusa Penida yang sebenarnya adalah 202,8 km persegi. Kak, jawabanku kurang dari itu. Aku juga, Kak. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian paham cara menghitung luas sebenarnya jika diketahui peta dan skalanya. Hebat kalian! Proyek kreatif minggu ini. Kalian tahu tidak gambar budaya berikut? Ini adalah rumah dan pakaian adat khas Minangkabau. Pakaian adat ini dikenal dengan pakaian adat Bundo Kanduang. Nah, setiap daerah di Minangkabau memiliki pakaian adat Bundo Kanduang yang beragam. Akan tetapi, motif-motif pada pakaian adat ini tidak jauh berbeda. Kalau rumah seperti ini disebut rumah gadang, yang juga punya nama lain, yaitu rumah Bagonjong, atau ada juga yang menyebut dengan nama rumah Banjuang. Selain rumah dan pakaian adat, ada juga tari khas Minang yang terkenal, yaitu tari piring. Tari tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring ke tangan, mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur. Tanpa satu pun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Nah, dari pembelajaran hari ini, pengetahuan kalian bertambah kan? Terutama tentang keragaman profil adat di beberapa daerah. Iya kak, kapan-kapan kita belajar lagi ya kak. Pasti dong. Ya udah, kita balik ke rumah dan kita selesaikan proyek kita. Siap kak. Oke. Hari ini kita akan menyelesaikan infografis profil budaya kita. Teman-teman di rumah juga coba selesaikan hari ini ya. Dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Ayo, buat poster atau infografis sesuai kreasi kalian. Setidaknya, poster kalian akan memuat hal-hal berikut. Sejarah singkat rumah adat dari daerah kalian atau daerah yang sudah kalian pilih beserta gambarnya. Lalu, sejarah singkat pakaian adatnya dan jangan lupa gambarnya. Selain itu, tuliskan juga sejarah singkat informasi penting lainnya, beserta gambar-gambar pendukungnya. Nanti, kalau poster kalian sudah selesai, jangan lupa menuliskan laporannya dalam bentuk karangan ya. Yang perlu kalian masukkan dalam laporan nanti adalah poin-poin berikut ini. 1. Bagaimana perasaanmu saat membuat profil budaya ini? 2. Apa yang paling sulit bagimu saat mengerjakan tugas ini? 3.
ketiga, apa hal yang paling kamu sukai saat membuat profil budaya ini? 4. Apa hal baru yang kalian pelajari dari sini? 5. Dan apakah profil budaya yang kamu buat sesuai dengan rencana? Jangan lupa sertakan alasannya ya. 6. Jika tidak sesuai rencana, apa harapan dan rencana kamu berikutnya? Nah, sambil Kak Evan menyelesaikan poster bersama Keira dan Nana, kita refleksi yuk apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Refleksi. Hari ini kita sudah melengkapi tulisan atau informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan profil budaya daerah. Kita juga sudah mendengarkan kisah tentang topeng dadak merak yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Ponorogo, Jawa Timur. Kita juga belajar menghitung perkiraan luas danau dan luas Pulau Nusa Penida yang ada pada peta dengan menggunakan persegi satuan. Sekarang, Kak Evan mau tahu bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal? Semoga kalian semua senang ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran pada subtema berikutnya. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.